Mangpuluh-puluh komunitas driver online individu anu kabeungkeut dina gerakan revolusi serentak atawa Gertak Jawa Barat ngarasa dirugikeun ku pihak aplikator. Balu kareta pihakna sejam menta panyalindungan ti pihak pamarentah provinsi jeung DPRD Jawa Barat pangna kitu rea kawijakan ti aplikator anu ngarugikeun driver online. Pernahna di Jalan Stadion Sangkuriang Kota Cimahi salaku markas komunitas driver online individu Gertak Jabar mangpuluh-puluh anggota eta komunitas riung mangpuluh ngedalkeun sikepna turta sejam menta panyalindungan ka pihak eksekutif jeung legislatif Jawa Barat. Eta ketak teh disorang lantaran pihakna ngarasa dirugikeun ku pihak aplikator, nyata kemitraan antara aplikator jeung driver teu saimbang tur condong ngarugikeun driver. Aya 13 poin aspirasi anu bakal ditepikeun ka DPRD Jabar turta gubernur dina mangsa audiensi anu bakal disorang. Di antarana nyaluyukeun tarif batas atas jeung batas bawah, mapping order teu relevan, pasualan penonaktifan atawa suspend, prak-prakan rekrutmen mitra anyar anu teu transparan jeung sajabana. Salah seorang kuasa hukum komunitas driver online individu nembrakeun yen pihak eksekutif tur legislatif Jabar boga wewenang pikeun merdi pihak aplikator nyata PT Aplikasi Karya Anak Bangsa AKAB anu nyieun sistem kemitraan sangkan bisa ngaharaharjakeun sakumna pihak. Daripada fakta ya, fakta yang ada di lapangan memang kondisinya sekarang banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan asas-asas di kemitraan. Ini yang perlu kita perjuangkan sama-sama dengan teman-teman daripada gerakan aksi ini. Lebih ke biar memang sistem dalam usahanya ini lebih sehat. Kita makanya kita meminta beraudiensi dengan teman-teman dari legislatif, teman-teman dari eksekutif gitu kan, biar memang kita mendapatkan ruang selaku warga negara bahwasannya ada kesulitan-kesulitan yang memang terjadi tapi seolah-olah itu tidak ada. Inspirasi dari rekan-rekan DO sudah berbagai macam cara kita lakukan, bahkan sampai aksi ke DPRD, aksi ke pemerintahan. Suara yang datangnya dari driver online tanda kutip selalu diabaikan oleh aplikator. Sehingga di saat pandemi ini rekan-rekan driver online merasa ketidakadilan dari aplikator itu. Samemehna aspirasi para driver geus ditepikeun sababaraha balikan ka pihak aplikator, tapi eta hal teh teu kungsi di pairan. Kukituna ngaliwatan jalur audiensi jeung DPRD ka Tut Gubernur Jawa Barat, dipiara perjuangan komunitas driver online bisa ditungtungan ku ngajang gelekna kemitraan anu positif. Algi Muhammad Gifari,